Oke, ternyata sudah berhasil masuk ya. Jadi cara ini berhasil. Kalian bisa lakukan cara ini setiap hari guna mengembangkan Instagram kalian dan menambah followers Instagram kalian. Dan jangan lupa, cara ini gratis ya. Jadi, cara ini admin sangat merekomendasikan buat kalian semua yang ingin mengembangkan Instagram kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Yuk Tutorial. Seperti biasa, di channel ini admin selalu membahas tentang video tutorial, tips dan trik yang ada di aplikasi, baik itu WhatsApp, Instagram, dan aplikasi lainnya. Dan di video kali ini, admin akan memberikan video tutorial cara menambah followers Instagram dan dapat bonus like di Instagram dengan mudah. Dan perlu digarisbawahi bahwa cara ini gratis ya, dan bisa digunakan setiap hari. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ayo kita sama-sama dukung channel ini supaya bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Oke, pertama-tama kalian buka Google Chrome. Kemudian kalian ketik link berikut. Screenshot aja gak apa-apa. Dan link ini akan admin taruh juga di deskripsi video ini ya. Kalau tidak ada, kalian bisa lihat di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Tampilan utamanya seperti ini ya. Di sini kita disuruh untuk mendaftar terlebih dahulu. Dan ingat bahwa cara ini gratis ya. Oke, pertama-tama kalian isi terlebih dahulu nama pengguna untuk link ini. Dan ini bukan nama pengguna Instagram kalian ya. Jika sudah selesai, kemudian kalian isi alamat email. Gunakan alamat email yang masih aktif ya, karena nanti akan dikirimi kode PIN supaya akun Instagram kalian lebih aman. Untuk nama pengguna ini harus menggunakan huruf kecil semua dan boleh diisi angka, tanda hubung atau garis bawah. Jika sudah diisi, lalu untuk kata sandi dan konfirmasi kata sandi ini sama ya. Bebas kalian mau isi apa aja. Yang penting mudah diingat oleh kalian semua, oke? Jika sudah diisi semuanya, kalian bisa daftar sekarang. Jika sudah berhasil, tampilan utamanya akan seperti ini. Jika sudah seperti ini, kalian bisa cari tulisan unduh Get Insta. Kita klik. Kemudian kita download. Kita bisa langsung buka aplikasinya dan pasang. Aplikasi terpasang, kita bisa langsung klik tulisan buka. Dan jika ada pemberitahuan seperti ini, kalian bisa klik izinkan. Dan di sini kalian masukkan email dan kata sandi yang sudah kalian daftarkan sebelumnya. Jika sudah, klik login. Jika sudah login, tampilan utama dari aplikasinya seperti ini ya. Oke, di sini sebelumnya admin sudah login menggunakan akun Instagram admin. Jadi cara loginnya, kalian klik yang ada di pojok kiri atas. Kemudian kalian klik yang sudah ditandai sama admin. Untuk mendapatkan followers dan like, kalian harus memasukkan nama pengguna Instagram dan kata sandi Instagram kalian. Kalian tidak perlu khawatir karena aplikasi ini aman ya.
dan sudah banyak yang menggunakannya. Jika sudah dimasukkan semuanya, kalian bisa klik verifikasi. Dan sekarang kalian sudah bisa deh mengumpulkan koinnya. Dan koin ini nanti akan ditukar dengan followers maupun like. Kelebihan menggunakan aplikasi ini, kalian akan mendapatkan followers dan like secara real, no robot, dan semuanya akun aktif. Bukan cuma mudah menggunakannya, aplikasi ini juga admin sangat merekomendasikan buat kalian semua. Supaya Instagram kalian lebih aman lagi, kalian bisa verifikasi email kalian. Caranya ialah, kalian klik pojok kiri atas, kemudian kalian klik gambar gerigi, lalu kalian klik tulisan verifikasi email, kemudian kalian klik yang sudah ditandai sama admin, lalu tunggu beberapa detik, dan kalian coba pergi ke email kalian dan cek apakah kode PIN untuk verifikasinya sudah ada atau belum. Oke, emailnya sudah masuk ya. Kita bisa salin kode yang sudah dikirimkan ini. Kita salin. Kemudian kita taruh kode tersebut di sini. Dan klik verifikasi di pojok kanan bawah. Dan dengan begini email kalian sudah diverifikasi. Jadi Instagram kalian lebih aman. Jika kalian mau ganti email, kalian bisa klik yang sudah ditandai sama admin dan masukkan email yang ingin kalian gunakan. Lalu lakukan cara yang sama seperti kalian memverifikasi email kalian sebelumnya ya. Oke, di sini admin akan mengumpulkan koinnya terlebih dahulu ya. Sambil menunggu admin mengumpulkan koinnya, di sini admin akan memposting postingan di Instagram. Admin percepat. Oke, di sini admin sudah memposting postingan terbaru di Instagram ya. Kita lihat apakah aplikasinya benar-benar menambahkan followers dan like atau tidak. Oke, di sini admin sudah mengumpulkan koinnya. Cara menukarkan koin ini adalah kalian klik yang sudah ditandai sama admin. Kemudian kalian bisa pilih mau menukarkan koin kalian dengan pilihan yang mana. Bebas ya, karena koin admin cukup untuk memilih pemesanan yang ini. Jadi admin akan memilih pemesanan yang ini. Jika sudah dipilih, kalian bisa klik get followers now. Jika muncul pemberitahuan seperti ini, itu berarti pemesanan kalian berhasil. Perlu kalian garis bawahi bahwa untuk menambah followers, kalian akan mendapatkan bonus like. Kalian bisa melihat proses pemesanan kalian di sini. Nanti jika di sini ada tulisan complete, itu berarti pemesanan kalian sudah selesai dan sekarang masih proses. Sambil menunggu prosesnya selesai, di sini admin akan menunjukkan pemesanan like-nya. Tempatnya sama di get followers, cuma bedanya untuk like, kalian bisa klik get likes dan pilih pemesanannya. Oke, di sini untuk proses pemesanan followers-nya sudah komplit ya. Coba kita lihat di Instagram apakah sudah masuk like dan followers-nya atau belum. Oke, ternyata sudah berhasil masuk ya. Jadi cara ini berhasil. Kalian bisa lakukan cara ini setiap hari guna mengembangkan Instagram kalian dan menambah followers Instagram kalian. Perlu diketahui bahwa semua yang menggunakan aplikasi ini itu adalah akun yang masih aktif. Dan kalian juga bisa sebarkan link aplikasinya untuk membantu teman-teman kalian menambah followersnya juga. Dan jangan lupa, cara ini gratis ya. Jadi, cara ini admin sangat merekomendasikan buat kalian semua yang ingin mengembangkan Instagram kalian.
pesan followers, bonus like, gratis pula, dan tentunya aman untuk dipakai. Mumpung kalian masih ada di video ini, kalian bisa share, like, dan subscribe ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang dan selalu bisa memberikan video tutorial yang bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.